Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal nggak kekinian. Okay guys, minggu lalu gue udah bikin video reaction untuk Kiara dan banyak banget ternyata peminatnya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah support, yang udah komen. Dan kali ini gue mau bawain lagi video reaction untuk Kiara di lagu bertajuk Yang Kan Terjadi Tetap Terjadi. Ini adalah video di tahun 92 ya. Dan untuk kalian yang belum nonton video reaction gue untuk Kiara, jangan sampai ketinggalan. Kalian tonton aja di playlist Malaysian Reaction, linknya ada di kolom deskripsi. Cari Kiara gitu ya. Oke, kita mulai. Kiara ini yang gue suka, selain mereka memang vokalisnya cukup handsome ya pada masanya, dan mereka itu kalau tampil stylenya itu semuanya sama kayaknya gitu, jadi nggak ada yang kelihatan paling menonjol gitu ya. Suka sama Kiara sekarang umurnya udah berapa coba? Karena ini video lama, dan band dari zaman dulu tuh pasti peminatnya sekarang minimal udah punya anak dua lah ya kayaknya. Kiara yang kedua ini yang gue buat video reaction ya,
itu lebih powerful dibanding lagu yang sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya itu lebih mellow, yang sekarang dari musik sampai lirik lagunya dan nada-nadanya lebih powerful ya. Sepertinya tahun 92 ini kayak banyak banget mulai bermunculan kumpulan band rock atau slow rock Malaysia ya gitu ya, yang bagus-bagus lagu-lagunya. Dinda, apa yang terjadi? Kan terjadi dengan keizinan Ilahi. Kan terjadi, tetap terjadi. Aku meyakini yang kan terjadi, tetap terjadi. Banget penampilan ini ya. Kiara itu punya aura yang sangat memikat nih dari vokalisnya. Jadi kita tuh jadi fokus banget nonton ke mereka gitu. Udah lagunya enak, musiknya juga di sini sangat powerful untuk ukuran band slow rock. Ini musiknya pas ya menurut gue ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian suka sama lagu ini? Menurut kalian bagusan mana sama video reaction gue yang sebelumnya di lagu Kiara juga? Jadi tinggalin komentar kalian di bawah ya. Oh ya, gue mau tanya untuk band favorit kalian di tahun 90-an atau 80-an siapa? Coba tinggalin komentar kalian di bawah ya. Like video ini dan jangan lupa di subscribe. Okay guys, with that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye.